Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya logout akun Free Fire di HP orang lain update terbaru 2023. Jadi buat kalian yang akun Free Fire-nya dimainkan orang lain, kalian bisa pakai cara ini untuk logout jarak jauh agar orang lain gak bisa memainkan akun kalian lagi. Jadi caranya mudah banget, kita tinggal masuk ke menu pengaturan. Di sini pilih logout. Nah, di sini ada dua pilihan, logout dari akun sekarang sama logout dari semua perangkat. Kita pilih yang logout dari semua perangkat ya teman-teman. Tap logout aja. Kamu harus masukkan ulang password ketika login, konfirmasi untuk logout, tap OK aja ya. Nah, setelah kalian logout semua perangkat seperti ini, disarankan kalian ganti password dari akun sosial media kalian yang dipakai login Free Fire-nya, biar orang lain gak bisa login lagi ke akun Free Fire kalian. Nah, di sini kalian bisa login lagi ya di HP kalian, dan di HP yang lain otomatis udah terlogout. Akun kalian bakalan aman ya teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, tutorial singkat dari aku gimana caranya logout akun Free Fire di HP orang lain update terbaru 2023. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!